ハンマー、ゴーゴー、ね、逃げられないよ。こんなHalo guys, balik lagi dengan gue Roixi di sini. Akhirnya Seren saya Saga gue bisa mainin nih guys. Seperti yang kalian lihat di layar ini, gue udah masuk ke menu screennya dan wow, grafiknya emang keren banget di sini guys. Oke, langsung aja deh kita langsung. Lincah banget ya. Ya. Gila lincah banget coy. Oke, nice. Wow, ini goblin. Di sini masih menunggu ya. Gua lagi ini apa? Gua lagi download datanya, coy. Gila ya, sambil menungguin ada mini game-nya juga, Pak. Wow, cool. Gila lincah banget, coy. La 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 la. Nice. Who's next? Get the coin. Give me Black Dragon, man. Okay, gua dapat ini ya. 60 diamond. Okay, akhirnya udah selesai juga downloadnya. Wow, akhirnya gue bisa main gamenya coy. Okay, touch screen langsung aja deh kita tes guys. Ah, ini dia nih prolognya coy. Ini yang kemarin videonya gue lihat nih coy. Okay, gue kira ini nest ternyata tempat. Oh iya, ada kemungkinan juga ini nest ya. Bentar ya gue atur dulu pengaturan gerakannya. Sabar, I'm so excited. Oh, hey, Niteru. Pada tidur. Okay, wah, keren banget. Kameranya bisa di-rotate. Ini grafiknya pun juga menurut gue grafiknya ini gak kalah sama yang PC-nya ya. Okay, kita disuruh terus. Gak boleh ganggu nih. Ada yang, kenapa? Pantat lo gatel, Pak. Tidur lagi. Okay, kita menuju portal. Langsung lari ya. Ini langsung ngedas, guys. Ini di apa ya, di Play Store gua liat itu ratingnya rendah banget. Mungkin karena kejadian kemarin yang maintenance itu lama banget, guys. Mungkin karena itu ya. Ini ada bahasa Inggrisnya juga, Pak. Campur juga ini. Ada skip auto. Oke, kita skip aja. Gue sendiri nggak ini. Nggak ngerti. Oke, langsung deh. Ini kita tap lagi. Nice. Okay, padahal ini cuma normal attack ya, tapi kombonya itu beraneka ragam nih. Nice. Wow, Crescent Cleave. Okay, ini ganti-gantian guys. Ternyata emang gonta-ganti ini. Gonta-ganti skillnya kan. Coba gua skip dulu guys. Okay, nggak perlu di swipe-swipe gitu juga kok. Waktu yang gua bilang kemarin ini cooldown tumble-nya nggak ada coy. Enak banget ini mah. Okay, terhubung ke normal attack. Ini attack lumayan tebel. Musiknya nggak ada ini coy. Rada bingung juga gue pake skillnya. Nice. Oh, bisa dikombinasikan dengan tumble juga. Mati. Okay, tebel banget loh itu ogernya. Ogre, ogre, kita ke portal. Portalnya bagus juga nih, dibuat baru juga coba. Nah, ini equipment Desert Dragon ya, kalau nggak salah nih. Okay, wah emang ini lagi prolog coy. Kita langsung level, gua level 45 nih. Tapi teman gua levelnya 25 coy, kita skip aja deh. Wow, langsung Black Dragon man. Alright, show me what you got, Black Dragon. Gue gak tau ini jenjirnya siapa ya. Oh my god, okay. Ntar kita cek dulu apakah bisa pakai. Okay, gak bisa pilih karakter di sini ya. Okay, di sini kameranya agak susah juga di rotate ini.
Oke. Tumble. Nice. Oke, gua sumpah bingung banget, sumpah. Oh, the hell is this? Ultimate kah? Infinity Pash. There is that. Ah, nice. Really cool. That's cool, man. Injak gede banget. Oke, musuhnya. Oh, lanjut movie ternyata di sini. Oke, kita nonton dulu ya. Oh. Ada Jirein apa atau Felskut gitu yang bantu atau Regenta? Yeleh, nggak kuat itu pedangmu. Sini datang, archernya ternolong. Anjay, cute banget. Oke, wow keren banget kleriknya di sini. Oh. Empat orang doang, belum muncul Dede nih, belum muncul assassin. Anime banget karakternya, cool. Suka banget gue sama karakternya. Kenapa tuh naganya? Wow. Oke, kita sampai di kota nih. Bentar, kita kejelajahin dulu. Sempit banget kotanya. Lah, orang pada main di sini numpuk gimana ntar? Lausai. Baru gua doang sama dia nih yang online di sini. Oke deh, ini kita sepertinya menuju ke Irin ya. Ya gua tahu pak. Oke, oh kita ke portal. Oke, kita ke portal. Sepertinya leveling dulu nih. Oh, langsung lawan bos nih kayaknya. Skip. Ini nama kah? Oke. Kita ditanyain nama nih mungkin. Gua random aja dah, bodo mat. Oke, gua Roik Simba Irin. Hajimimashite. Ih, cute banget sih suaranya. Duh, gak tahan siapa, skip aja ya. Oke, ini tutorial equipment. Masih level 1. Duh. Emang kita harus pakai warrior apa di sini? Gua pengennya main archer, coy. Gua bikin semua. Pokoknya nanti gua bakal bikin semua ini karakternya, guys. Hai hai, arigato Irin. Oke, batan ini questnya. Chapter 1. Chapter 1 nya golem. Tap lagi nih katanya si Irin. Ye ye, mbak cerewet banget. Oke, langsung ya. Bentar, ini kita bisa pakai kah teman-temannya yang lain? Oke, board. Oh cuman, oh bisa nih guys. Ini kayak semacam sistem nerchener juga nih. Bentar om, gue pengen pilih archer dulu om. Potion. Oke dah, ikutin aja dah, bingung gue. Nah, gue pengen pakai archer padahal. Oke. Oke, kita lanjut tutorialnya. Ini lah quest pertama ya. Aduh, dia ngeloknya sama kelelawarnya ini. Oke, nice. Oh, kameranya berubah. Rotate sendiri tuh. Tapi ngerotate-nya cepat banget ini. Gak seperti di Dragon's Wake. Responsif banget ini kameranya, coy. Ikutin. Oke, nah sini tampilan kameranya, bentar gue cek dulu apakah enggak ini recording ya. Enggak bisa di zoom ya. Oke, ini ada sistem autonya juga, auto battle. Ayo kita lanjut dulu. Bosnya.
Bosnya cupu banget dikasihnya, astaga. Oke, itu slash-nya, mini slash. Oke, hidup banget ya. Hidup banget ya. Sini maju, bos. Nice. Dah, tombolnya normal. Kan di tutorial kagak begitu tombolnya. Tombol majunya maksudnya. Hai, hai, hai. Bujet, bujet. Eh, bijai, lu tebal juga ya, padahal kecil gini. Sumpah gue masih rada bingung juga sama skillnya nih. Oke, emang cuma satu doang ya sepertinya. Oke. Game ini nggak perlu pakai VPN ya. Untungnya itu guys, untungnya nggak pakai VPN. Nani sudah Nani. Tutorial lagi nih. Ini tutorial skill kah? Oke. Aduh, gua disuruh klik mana nih? Ini kayaknya. Ah, gila, bingung gua. Apaan coy? Ah, ikutin aja deh. Oke, gua dapat skill baru sepertinya ini. Kembali lagi pohon. Hai hai, arigato. Darida. Kawaii, kawaii. Banyak banget yang kawaii di sini, guys. Ah, ini yang kostum ini. Kostum weapon nih. Kalau kasih gratis mah mau saya, Mbak. Aduh, Yari Masta ya. Oh. Masaka. Kita dikasih gratis nih, coy. Nice. Ah, ini dia NPC yang kemarin gue liat di demo-nya nih. Antare, bukannya tadi, aduh, bukannya tadi weapon ya? Atau dapatnya random ini coy? Ya elah, rugi tuh demon gue 300. Aduh. Yang ini 250. Ya, dapatnya random. Oke, skip lagi. Oh, sepertinya dapat diamondnya rada mudah ini. Setiap dungeon kayaknya kita dikasih diamond ya di sini. Atau reward quest kah? Nggak tahu juga, guys. I don't know. Nah, ternyata gini, guys. Jadi semua karakternya udah tersedia. Jadi tinggal kita aja yang mau nentuin pakai apa. Jadi bebas nih kita mau pakai apa. Oke deh, gue pakai cleric dulu ya. Cabutnya gimana nih, batalinya? Aduh. Ini nih, gue harus perlu belajar bahasa Jepang ini kalau gini. Cara membaca kanji gini. Oke, ini auto. Aduh, gak enak kalau auto, Pak. Oke, perpaduan akrobat dan juga hunter nih, coy. Nembaknya, action-nya cepet banget loh. Langsung ulti ya? Wow. Ike. Ike kimochi. Oh, bentar, itu ada auranya tuh apaan, coy? Nice kick. Oke, beautiful. Let's go. Ini dungeon-nya sama nih kayak yang tadi nih. Duh. Quest sektornya ini juga nih, oke. Ike, gila. Itu Arubarage tipe tracking arrow, coy. Oke, nice. Lanjut lagi, kakak. Selambil ulti itu ada auranya gitu ya. Tapi bosnya goblin. kenapa gak dikasih monster gede gitu ya? Mungkin itu ketua goblinnya ya, Pak RT-nya bisa dibentuk. Anjay, nice kick. Oke, kita lanjut. Dede koi goblin, kochi kori kora.
Wow, ada slash-nya tuh dia nendang. Woi. Oke, ini auto lock nih kayaknya. Semi auto gitu. Oke. Tebal juga bosnya. Duh, musiknya ini gue demen banget, guys. Intens banget. Oke. Kita kasih itu lagi. Nice, Roixi. Omedetto. Gue dapet lengkap nih pakaiannya. Banyak banget equipnya. Oke, okay, nice, gue udah lengkap. Kali ini gue coba yang cleric-nya, guys. Kita coba satu-satu ya. Setelah itu gue bakal leveling dulu. I'm so excited, man. Nani. Yah, tutorial lagi. Yaudah, gak apa-apa deh, biar kita ngerti juga, guys. Apa nih, coy? Coto mati. Apa sih? Ini sepertinya tutorial ini ya, naikin apa nempa equip. Tuh kan. Nempak equip nih, coy. Oke, balik aja dulu. Nanti kita gue dapat reward hadiah nih. Oke, legato ya, legato. Oke, kita lanjut lagi quest dan kali ini gua bakal pilih cleric, guys. Kenapa? Oh gitu tuh caranya. Tinggal diklik aja nih, guys. Wow, tampan banget kamu. Lanjut deh. Gue pengen lihat ultinya nih cleric. Kemarin gue lihat. Loh. Ini ada di mana, coy? Kaliro kah? Kah wave gitu. Wow. Oke. Ultinya masih belum nongol. Kita tambahnya. Oh, tambahnya sama aja ya. Oke, wave kedua. Oke, ultinya. Wow. Motor hammer. Boom. Dia sebutin Thor Hammer-nya juga ternyata. Nice. Wah, keren, kece nih. Oke, wave terakhir ini. Mana wave terakhir? Oh, jangan lemar tuh gue belinya tuh. Sini. Oke, last wave-nya. Perasaan tadi udah wave terakhir. Oke, kasih ulti lagi. Oke, Zul. Boom. Ada S-nya. Thor Hammer. Nice. Ada efek S-nya, teman-teman. Yang kalian kini rada lambat juga sih menurut gue ini action speed-nya. Tapi seenggaknya nggak selambat yang di PC ya. Oh, itu perisainya keluar tuh. Nice. Oke, habis ini kita coba yang sorceress-nya, coy. Oke, untung ini game bisa dimain di emulator juga, guys. Ini btw gue mainnya di BlueStack 3 ya, dan nggak pakai VPN, jadi kalian bisa main tanpa VPN ini. Oke, kita next dulu coba. Semoga aja masuk ke pemilihan karakter lagi, biar gue bisa pilih sorceress, guys. Oke. Kita pilih sorceress. Tombolnya jauh banget loh itu blingnya. Nice. Koko.
Oke, mana lagi? Keren juga nih gaya terbangnya. Oke, kita masuk portal lagi. Oke bos, hitam banget goblinnya nih. Gue ngegetin gue sama minion yang ini ya. Oke, ini ultimate-nya, bentar gue maju-maju dulu. Anda langsung aja deh ke bos, gue kasih ulti nih bosnya nih, kampret. Oke, kita lihat ultinya, nige dari wayo. Rolling lava ya. Tapi efek lavanya tuh lebih keren gitu guys. Koko. Oke, kita tambah nih blingnya. Koko. Mati. Nice. Wuhuy, cantik banget, Kak. Oke guys, sampai di sini dulu untuk video gua kali ini. Buat kalian yang pengen main gamenya, link gamenya ada di deskripsi, silahkan cek aja ya. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, share juga ke teman-teman kalian. And I'll see you guys in the next video. Arigato, bye-bye.